Hadis yang selanjutnya An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'afthiru fa in humma 'alaykum faqduru lah. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat dia, dia di sini adalah kembali kepada hilal bulan Ramadhan, melihat bulan yang menunjukkan masuknya bulan Ramadhan, fasumu, maka hendaklah kalian berpuasa. Apabila kalian melihat hilal bulan Ramadhan, maka hendaklah kalian berpuasa. Dan ini menunjukkan bahwasannya masuknya bulan Ramadhan dan mulainya orang-orang Islam berpuasa, di antara tandanya adalah apabila melihat hilal. Dan ini dengan ijma' para ulama. Kalau sudah melihat hilal bulan Ramadhan, berarti besok harus berpuasa. Nanti malam harus punya niat untuk berpuasa besok. Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihat hilal bulan Syawal, fa'aftiru, maka hendaklah kalian berbuka. Maksudnya niat besok tidak berpuasa. Ya, karena kalau sudah melihat bulan, ya, atau hilal maksudnya bulan Syawal, berarti besok Lebaran, fa'aftiru, maka hendaklah kalian berbuka, yaitu tidak berpuasa pada keesokan harinya, dan diharamkan untuk berpuasa pada hari raya. Dan ucapan beliau ini, idza ra'aytumuh, menunjukkan bahwasanya masuknya bulan Ramadhan dan keluarnya bulan Ramadhan ini ditandai dengan ru'yah. Ditandai dengan ru'yah. Dan ini adalah cara yang mudah disyariatkan di dalam agama ini, bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya, baik orang yang pintar maupun orang yang jahil, semuanya bisa melihat bulan. Termasuk orang-orang yang ada di pedesaan, yang ada di pinggir pantai, yang ada di atas gunung, semuanya bisa melakukan yang demikian. Dan inilah yang disyariatkan ketika masuknya bulan Ramadhan dan keluarnya bulan Ramadhan, maka disyariatkan untuk ru'yah. Dan alhamdulillah di negara kita setiap tahun pemerintah memimpin kaum muslimin untuk melakukan ru'yah. Ya, apabila mereka melihat maka mereka berpuasa, dan apabila mereka tidak melihat maka mereka menyempurnakan menjadi 30 hari. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Maka apabila ditutupi atas kalian. Tadi kita disuruh ya melihat. Kalau melihat berpuasa. Ya. Kalau melihat hilal bulan Syawal maka hendaklah kalian berbuka. Bagaimana seandainya keadaan cuaca tidak cerah sehingga tidak mungkin melihat hilal? Mungkin sebabnya adalah karena mendung atau sebab yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqduru lahu," maka hendaklah kalian menyempitkannya. Di situ diartikan apa? Diperkirakan. Iya. Khilaf di kalangan para ahli ilmu, ada yang mengatakan faqduru lahu di sini adalah disempitkan, sempitkanlah. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu." Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah sempitkanlah. Yang disempitkan di sini apa?
Ada yang mengatakan yang disempitkan adalah bulan Sya'ban. Karena bulan di dalam Islam, bulan Hijriah ini mungkin 29, mungkin 30 hari. Disempitkan bulan Sya'ban berarti dianggap 29 hari. Ya, kalau dianggap 29 hari maka besok apa? Berpuasa. Jadi kalau tidak melihat awan, maka sempitkanlah itu, sempitkanlah bulan Sya'ban. Anggap dia 29 hari. Sehingga besok diharuskan untuk apa? Berpuasa. Ini pendapat sebagian. Tapi sebagian yang lain mengatakan yang disempitkan bulan bukan bulan Sya'bannya, tetapi bulan Ramadannya. Yang disempitkan adalah bulan Ramadannya dan juga bukan bulan Sya'ban. Artinya luaskan bulan Sya'ban. Dianggap berapa hari? 30 hari. Sehingga berpuasanya baru besok lusa. Dan ini seolah pendapat yang lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena di sana ada lafaz yang lain yang jelas. Nabi SAW mengatakan, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30. Apabila ditutupi atas kalian, maka hendaklah kalian melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini yufassir, ini menafsirkan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam faqduru lahu. Sehingga pendapat yang lebih kuat, wallahu taala alam, apabila ada mendung dan tidak kelihatan hilal, maka kita menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Berarti besok jangan berpuasa. Berpuasanya baru pada besok lusanya.